yang selalu menginspirasi kita. Ila Popo kayak anak TK lagi tidur. Lihat semua keberkahan ulang tahun saya hari ini bersama teman-teman tercinta. Mudah-mudahan persahabatan ini kekal sampai akhir hayat. Happy people, hari ini saya ada di MS Group namanya, satu perkumpulan yang selalu berkarya, selalu bersyukur, dan merupakan karunia buat saya bisa berkumpul dengan teman-teman di MS di sini. Nanti saya perkenalkan satu-satu teman-teman yang bisa menginspirasi buat kalian. Ada yang pintar masak, ada yang pintar jahit, ada yang pengusaha, ada yang dokter. Pokoknya semua ini, semua di sini berkarya. Dan alhamdulillah kita saling menyayangi dengan tulus. Insya Allah perkumpulan ini bisa langgeng sampai akhir hayat. Nanti giliran saya kenalkan satu persatu teman saya ya. Kalau nggak seenak ya semua. Dia teman kita di MS. Dan ini dokter gigi Yuyu. Dia funky banget gayanya. Lihat dong. Teman aku ke Ternate, gayanya selalu funky. Gaya maskulin. Malah mau dipanggilnya Mbak Yuyu. Oh Yuyu. Lihat dong gayanya. Funky kan? Nah, tadi dokter gigi, sekarang bawa Ki. Hai. Pengusaha florist dan apa tadi? Jus. Nah. Ini Mbak Rin. Halo. Kawan kita. Teman kita di dekat Mante kemarin. Dan pinter dancing. Gayanya keren. Gak nyangka deh. Iya. Terima kasih ya, udah jadi teman aku. Iya, kalau ini Jojo keren deh pokoknya, gak nyangka dokter gigi tapi luas banget. Inilah teman saya di MS. Ya, semoga panjang umur, barokah. Ini tadi Mbak Lina. Mbak Lina. Gak ada maskernya. Iya dong. Terima kasih. Nah, sekarang ini bisa. Selamat tahun yang baik. Terima kasih. Amin. Aku Lisa. Okay. Ini dia Mbak Erni Halimi. Teman aku di RN. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur sehat selalu, barokah. Semoga dapat jodoh lagi ya Mbak. Amin. Mbak Erni Halim, teman aku curhat, teman aku senang-senang. Iya, suka duka. Thank you ya, mau jadi teman aku. Amin. Dunia akhirat ya. Amin. Ini Mbak Irma. Jangan lupa disebutkan. Karena apa? Dia selalu serve makanan, minuman, apapun harus lewat. Tukang masak. Ini Jessie, teman kita, teman suka duka. Selamat ulang tahun ya Mbak Iis, sudah semoga selalu sehat, sukses ya Mbak Iis, kesayang. Amin. Dia ini selalu mengalah, selalu baik hati, nggak pernah tersinggung. Boleh kita contoh? Terima kasih. Dan ini dia Mbak Umi. Halo kesayangan. Selamat ulang tahun. Panjang umur. Amin. Hidup dalam kehidupan berkah. Terlihat rasa. Amin. Sehat selalu ya. Seorang kawan. Jumlah. Tapi rendah hati. Walaupun ilmunya tinggi. Tidak sombong. Selalu memberi karena sehat buat kita semua. Amin.
makasih ya, ada itu enggak amin ya Mbak. Sama-sama Bibi Ahzat ya teman-temannya. Nah, ini dia bulur. Apa bulur? Wajah wajah bulur. Wajah bulur. Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Is yang cantik banget. Yang baik hati, soleha, dan besok. Wah, terima kasih bulur. Sama-sama kesayangan bulur. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sukses. Amin. Amin. Sama anak dan semua keluarga. Amin. Dan sobat-sobat kesayangan kita. Yeay. Nah, ini dia jagoan kita, Foni. Alhamdulillah aku baik. Terima kasih sudah datang ulang tahun aku. Iya, sama-sama. Inilah dia jagoan kita. Untung ada dia. Kalau kita di Ternate kemarin gak ada dia, aduh. Udah diangkut kali kita pucing deh. Ini semua ada Mbak Foni, semua beres. Makanan beres, jemputan kenyang, beres. Kenyang banget. Karena dia suka makan. Suka banget makan. Ya, gak pantang. Pokoknya kalau dengar piring ini pasti kita lihat, oh, Mbak Foni ini pasti piring bunyi ini. Pasti Mbak Foni ini. Tapi gak ngabisin piringnya kan? Gak ngabisin piringnya, makanannya. Mbak, doyan banget makan. Iya, saya suka kuliner. Terus gak takut gendut ya? Enggak. Yang penting gendut is beautiful. Yang penting sehat. Sehat. Bahagia. Yang penting iya, bahagia. Dan kalau dengar cerita keluarganya, kita banyak inspirasi mengenai Mbak Foni ini. Orangnya tegar, tangguh ya. Dan struggling. Kita perlu banyak banget inspirasinya banget dari Mbak Foni. Amin. Makasih mau jadi sama-sama. Iya, sama-sama Mbak. Selamat ulang tahun ya Mbak. Sehat, panjang umur. Amin. Ya. Dan ini Mbak Agustin, pengusaha restoran. Ini restoran di mana Mbak? Kelapa Gading. Oh, di Kelapa Gading ada. Restoran di Hot Life ada. Restoran di apa Mbak? Fire Pot. Tuh. Jadi teman-teman, jangan lupa datang ke Fire Pot. Makanan apa? Makanannya hot pot Mbak. Ih, enak itu kesukaan aku. Rebus-rebusan kan? Rebus-rebusan. Ya, makanan sehat. Kesukaan aku. Dan ini Mbak Tia. Hai. Kenapa sih semangat? Senior yang cantik, yang baik hati. Dan customer tuh juga. Pakai Rainbow Hydro Cream. Cira. Mbak Foni ini pengusaha juga. Banyak mana usahanya? Macam-macam ya? Apa aja itu Mbak? Ada kopi, pagar alam kopi. Tapi itu pertumbuhan sendiri dari hulu sampai hilir. Keren. Jadi happy people, kita semua ini bergabung di MS Group untuk MS Suite untuk berkarya bersama maju bersama, yes, imbang dunia akhir. Nah, itu dia. Terima kasih. Sama-sama. Cantikku, seniorku, selalu sukses. Terima kasih mau jadi. Iya, sama-sama. Mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan itu suatu karunia
mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, sehat dan tercapai apa yang diinginkan. Amin. Itu doa saya, mudah-mudahan dijawab. Sehat selalu, amin. Tambah sukses, amin. Dan enteng jodoh. Bu Min ini pengusaha perhiasan, mau model apa? Mau mutiara, mau berlian, mau batu yang batu mulia, semua ada. Silakan. Jadi di MS semua ada? Semua ada, ya? Lengkap. Lengkap. Terima kasih mau jadi teman aku. Iya, sama-sama. Ibu yang selalu menginspirasi kita, yang memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua, selalu mengajarkan masak dari sayuran, dari kue-kuean, semua ibu bisa, menjahit, semua ibu bisa, dan gak pernah capek. Kita keliling Ternate, keliling Indonesia, ibu selalu memberikan ilmunya kepada siapa aja. Sesuatu sifat yang harus kita contoh. Itu ibadah juga ya. Iya, sama, betul Mbak. Sama. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meniru, selalu beribadah di setiap langkah hidup kita ya Bu ya. Iya, selamat ulang tahun Mbak Iis. Terima kasih. Sehat selalu, sukses ya. Amin, amin. Barokah. Amin. Dan terima kasih juga kita, ibu selalu memberikan tempat buat kita semua untuk berkarya di sini. Iya. Ya, mudah-mudahan ibu dan keluarga berkah selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya Rabbal Amin. Selamat ya. Ibu Neng ceritain dong bagaimana bisnisnya dari permulaan. Iya, dari awalnya kita budidaya mutiara ya. Terus dalam waktu 6 bulan, terus diinjeksi, masukin. Kalau mau bentuk love, ya bentuk love, gitu loh. Begitu, iya. Jadi, emang
tergantung dari tergantung sana, ya tergantung bentuk teardrop, tetes air mata, mau bentuk oval. Iya. Itu dikasih cangkangnya ya? Di cangkangnya dimasukin. Oh. Jadi itu nanti mutiara siputnya apa? Nukleusnya diselimutin itu. Jadi intinya itu terselimuti sama lapisan mutiara binatangnya. Iya, nanti kalau ke sana prosesnya bisa dilihat. Iya, nanti kapan-kapan aku. Iya, insyaallah iya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya. 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 Ini ada hadiah buat adik Iis ya. Iya. Iya, betul hati. Iya. Iya, hati ya. Iya, sama-sama. Iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Mutiara. Iya, setengah bulat, iya. Secantik orangnya. Iya. Teman satu lagi saya yang pengusaha sepatu. Nah, sepatu yang saya pakai ini, sendal yang saya pakai ini bikinan Mbak Linda. Yeah. Mbak Linda ini orangnya kreatif. Selain bikin sepatu, tas juga, apalagi yeah. Mbak? Sepatu, tas, baju, dibordir-bordir. Bisa gitu ya. Nah, ini sendal enak banget loh. Saya baru aja beli, enak banget dari kulit, nggak terasa capek. Keren. Mbak Linda terus berkarya, dan terima kasih mau menjadi teman aku. Makasih. Makasih Mbak Is, dan selamat ulang tahun. Happy people. Ini dia teman kita namanya Inet. Hai. Inet itu orangnya ringan tangan, selalu membantu. Dan kita kalau MS itu ada acara, selalu menjadi adminnya. Koordinatornya. Oh iya. Ahli koordinator. Komplit banget ya di sini ya? Komplit, semuanya ada di sini. Ada di sini. Ada polisi, dokter gigi juga gitu. Macam-macam semuanya. Macam semua di sini ada. Dan koordinator juga ada. Jadi kalau kita saling membutuhkan ya. Betul, kita saling membutuhkan. Jadi ya komplit malahan karena banyak ada, itu jadi komplit. Kalau enggak ada kan justru ada yang kurang. Ah, betul. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Mbak Inet ini kesayangan kita semua juga. Ah, Bu Iis apa lagi? Terima kasih ya. Our lovely Bu Iis, dan hari ini Bu Iis ulang tahun. Doanya aku semoga sehat selalu, sukses selalu, pastinya more healthy, wealthy and beauty. Dan cita-cita besarnya adalah pengen miliki sentral untuk healthy kayak gitu deh. Kita doain ya. Wellness center ya. Apalagi buat over 50 ya. Sip, bener. Jadi kayaknya keren banget deh. Harus ya. Harus kita rintis pelan-pelan ya, Mbak. Betul. Aku setuju sekali dan aku support banget. Amin. Soalnya amin. Ini contoh yang udah healthy nih. Amin. Di umur yang sudah demon year ya. Berlian, usia berlian ini ya. 60 itu katanya usia berlian. Nah, contohnya seperti ini. Gimana amin. Enggak nih? Amin. Menginspirasi sekali. Ya, masih muda. Harus cantik. Kita jaga lahir batin. Betul. Ya kan? Kalau kita jaga lahir batin, insya Allah sehat lahir batin. Iya. Sayangan aku sehat selalu. Menginspirasi selalu. Amin. Dan selalu baik orangnya. Amin. Ya, baik banget. Gitu loh kan, selalu baik, ramah amin. Terus. Amin. Sama-sama, happy birthday ya. Teman aku, kesayangan aku, bayi aku yang aku sayangi, Popo! Menggemaskan ya, persis anak TK. Aduh! Paling gemas waktu kita ke Ternate, dia tidur di tengah-tengah keramaian. Kita sampai ya ilah Popo kayak anak TK lagi tidur. Kayak anak bayi, padahal bayi tua. Saking demnya itu. Popo itu pengusaha buah. Jadi ini anggurnya nih. Aduh ya Allah, ini enak banget. Crunchy enggak?
Kali lagi balik-balik. Topo pengusaha buah, jadi di mana-mana ngirim buah. Kita ulang tahun, kita ada acara apapun, kirim buah. Amin, amin semuanya. Terima kasih, Bu Is, selamat ulang tahun, panjang umur, amin. Cepet dapat jodoh yang baik. Oh, amin, amin. Dilindungin Tuhan, amin. Keluarga semua dilindungin. Amin. Amin. Dah, kiss back. Nah, Popo itu orangnya kesayangan kita semua, lucu ya, menggemaskan, tulus, kasih sayangnya kerasa banget sama kita. Pengusaha buah yang selalu memberikan buah setiap acara apapun. Nah, kalian lihat semua keberkahan ulang tahun saya hari ini bersama teman-teman tercinta. Mudah-mudahan persahabatan ini kekal sampai akhir hayat. Terima kasih.